Oke guys, jadi di video kali ini tuh aku bakalan ngasih tutorial lagi ya guys. Karena aku gak tahu mau bikin video apa, karena bingung lah ya. Oke, jadi ini tutorialnya yang kayak apa nih, yang kakak-kakak di apa nih, YouTuber lah ya guys, yang kayak Marsha Channel, kakak Marsha Channel, kakak Aisyah Official, sama iya Official atau channel lah ya guys, sama siapa ya, pokoknya banyak lah ya guys. Oke, jadi tutorial yang pertama itu dari kakak Marsha ya guys, tapi dia nggak ngomentar. Nah, jadi tutorialnya itu kayak apa ya, yang gini loh, yang Raihan lah ya, yang cowoknya itu, dan yang ceweknya itu namanya siapa ya guys, nggak tahu aku kalau nggak salah sih ya, nggak tahu lah guys. Oke, jadi ini tuh tutorialnya apa nih, topinya itu bisa mencong gitu lah ya guys, sama apa nih yang mukanya unyu-unyu itu loh guys, yang dibangunin sama Raihan pas sahur lah ya, gini loh ya, hai cantik sahur yuk, waktunya gak tau lah ya guys, lupa aku. Oke, ini apa nih, kalian atur-atur aja ya guys. Maaf guys. Oke, yang pertama-tama tuh kalian tekan menu. Nah, color edit ya, sama itu edit. Nah, lalu kalian kebawain color editnya. Nah, sampai ketemu, bentar guys, hair X sama make sama karakter ya guys. Dan itu kan apa nih, ada Z ya guys, Z ya tambah. Nah, kalian apa nih, Z kurang lah ya, pokoknya ada Z tambah sama Z kurang. Nah, kalian tekan Z kurang karena ini bakal dimencongin topinya dan jadinya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian atur kameranya ya, bentar, jangan jauh-jauh lah ya. Nah, lalu kalian ke item, terus kalian tekan upper body, terus shearing swim ring ya guys. Nah, lalu kalian tekan X 10 nya terus lurusin. Nah, lalu kalian tekan apa nih, yang X kurang ya guys. Nah, nanti tinggal kalian atur-atur aja deh guys. Bentar, bentar ini. Nah, kejauhan ya Allah. Nah, itunya kalian kecilin ya guys, sampai tak terlihat satu sama lain. Nah, nanti biar apa nih guys, kok bisa ke arah sana gitu ya, aneh sekali dia guys. Iya, bentar guys, bentar, ku atur dulu. Oke, dia kan kecil. Loh, tadi bisa loh pas aku coba. Kok ini nggak bisa gitu ya? Bentar guys. Oh iya, yeah, kan dia berang ke arah sini. Oke, nanti apa ya guys? Ini ya kalian kecilin. Ya, kalian kecilin sampai nggak terlihat ya guys. Terlihat dikit juga tak apa guys. Nah, nanti kalian baru atur deh kameranya. Nah, tapi jangan kayak apa nih ya guys, terlihat gitu ya. Nah, kalian pas-pasin sama mukanya si girl ya guys. Tangannya kok kayak mencong. Bentar guys. Nah, sampai kayak gini ya guys. Terus ininya iya. Yeah. Bentar. Bentar. Aku juga enggak tahu sih, Kak Marsha kan masa kayak gini kan. Nah,
nanti kalian ke color edit kalau udah kalian atur. Nah, nanti kalian kasih muka yang kok pakai gigi vampir. Pantesan ada mic-nya. Jadi nanti kalian atur aja kayak gitulah ya guys. Nah, gini tuh. Bagus ya. Kalau Kak Aisyah video aku enggak tahu sih guys tutorialnya. Ya cuma ini aja sih. Ya gitulah ya. Oke, kita lanjut guys ke tutorial selanjutnya. Ini sama kayak Kak Marsha yang gigit HP. Ini Kak Marsha doang ya guys. Biasa aku mau lihat Kak apa nih Kak Aisyah official gitu ya. Tapi ini enggak lagi sobek ya guys. Biasa aja. Oke, yang pertama kalian apa nih ke pose mode, terus hot gear, lalu kalian cari, maaf guys ada suara mama sama adikku. Oke, kalian cari kok bisa kayak gini. Nah, kalian bentar ya guys, bentar. Mana lo woi? Woi, bentar guys. Nah, sampai ketemu yang kayak nah, gini ya guys, next spin. Nah, nanti kalian apa nih? Nah, kalian giniin ya guys sampai kayak gini girl-nya. Yes, gitu. Bentar guys. Lupa aja guys. Iya ya, maaf lah guys. Kebiasalah aku tuh. Woi. Ya, ngulangi lagi cari posenya. Maaf ya guys, salah guys. Emang aku enggak jelas kalau ngomong. Bentar, aku cari-carikan dulu ya guys. Ini emang error gitu posenya kayak gila. Nah, ini apa next spin? Neck. Oke, lalu atur. Mana gue? Oh, ke bawah portal. Lah, mana lu, woi? Lah, bentar. Kok hilang? Lama-lama pengen greget ya aku. Sabar ya guys, ujianmu aja. Ya, ini udah 8 menit lagi. Gak apa-apa lah ya guys. Lah kok rambutnya kebuka gitu guys. Wow, bagus sekali. Tadi kebuka bagus loh guys. Ya jangan kelihat auratnya. Nah, ini HP-nya tuh terlalu kecil. Nah, coba aku besarin ya guys biar kelihat gitu. Karena HP-nya tuh kecil gitu. Coba aja kayak biasa ya guys. Ini aku warnain putih biar kelihat gitu. Oke. Nah, nanti kalian atur-atur ya guys. Maaf aku gak ngomong. Ya kayak biasa gitu ya guys. Aku mau ngomong tapi pakai bahasaku sendiri guys. Aku kan orang itu kudus dan mbak. Aku orang Jawa guys. Aku bisa ngomong guys. Bisa ngomong bahasa Jawa. Tapi sadaku gak elek guys. Jelek ya guys. Nah, nanti kalian atur mukanya ya kayak gini. Nah, ininya expose-nya kalian matiin ya guys. Nah, kalian tinggal atur-atur aja di mulut-mulutnya. Nah, bentar. Nah, kayak gini ya guys. Tuh, sudah jadi guys.
Tapi gak bisa roti sobek. Coba aja roti sobek. Tapi di HP papaku gak ada. Apa nih? Bentar guys. Namanya apa nih? Aplikasi Ibis. Ibis Pipe ya guys. Ya gitulah ya. Oke, kita lanjut ke tutorial selanjutnya guys. Kenapa ini? Nah, aku suka banget sama topinya guys, yang satu ini. Nah, jadi ini kayak tutorial. Kita coba pakai baju yang nggak kayak gini ya guys. Ini baju ini tuh nggak hangat gitu. Kita ganti baju baju rumah aja ya guys. Kita pakai baju ini aja guys. Nah, ini kan yang pendek gitu lah ya, yang lehernya. Nah, nanti kalian duduk ya, yang lehan ya guys, yang pas sahur itu. Kalau roti sobek ya gimana ya, aku gak punya aplikasi, masa download dulu sih guys. Ini udah malam, aku selalu bikin videonya tuh malam. Nah, nanti kalian ke upper body ya guys. Nah, itu kalian pakai baju pendek. Nah, kalian ke upper body. Nah, lalu kalian itu apa nih, agak ke atas-atasin ya guys. Nah, nanti kalian bisa atur-atur. Ini aku gak tangan satu ya guys, ini aku tangan dua guys. Bentar, aku kecilin. Bentar. Bentar guys, aku kayak agak gak bisa. Agak bisa gitu guys. Wow, tangannya bisa diginiin. Nah kan ini kayak yang tadi ya guys. Nah, yang kayak gini ya guys. Apa nih yang habisnya gak ada fotonya sih guys. Gak ada fotonya gitu ya. Masang gedein sih guys. Gini juga udah bagus ya guys. Maaf kalau jelek ya guys. Nanti kalian bisa kayak giniin ya guys. Gitu ya. Ya, biasa aja lah ya. Nah, kayak gini. Bentar. Gini kan bisa ya. Tapi agak, nah, agak begini dikit nah, Pak. Aduh. Gini ya guys, tapi nggak ada tangannya. Oke, kita lanjut ke tutorial selanjutnya ya guys. Yang itu loh, ini tutorial Kak Masya guys. Nah, yang pas jatuh gitu loh, ini aku pakai karakterku sendiri lah kok. Is, ini bukan cowokku, tapi ya udahlah ya guys. MANTAN. Udahlah, tahu kan bisa kalian tulis kok guys. MANTAN. Nanti kalian bisa tulis lah ya. Terus bisa baca gitu ya. Wow, ada jajan. Minum sandwich. Ini kita makan dulu ya guys karena capek gitu ya. Oke, jadi yang pertama-tama tuh kalian ke pose mode. Nah, ini tuh agak sulit guys. Dan aku tuh gak ahli bikin tutorial. Nah, terus kalian ke Igrot Calls Her Character ya. Gak bisa bahasa Inggris. Itu yang nembus-nembus gitu lah ya guys. Masa kalian gak tahu sih itu. Iya kan nembus. Nah, nanti kalian ke pose yang ini ya guys, yang pokoknya tahu siam ya, yang nangis. Nah, lalu kalian satuin. Nah, habis it lah kok iso. Maaf guys, suara asliku emang gitu. Nah, kayak satu ya guys.
Nah. Bentar, guys. Benar, salah, guys. Salah, guys. Bentar, bukan pose ini, guys. Maaf. Salah, guys. Nah, nanti kalian cari apa nih pose mode yang nah, gini ya. Terus kalian perhatian shape-nya. Nah, ini kalian atur dulu. Nah, ini kalian atur di sampingnya si apa nih? Bisa kita atur kayak gini. Astagfirullah, aneh sekali saya. Nah, nanti pokoknya pas-pasin ya, guys. Nah, lalu ini tuh kalian bisa ke kalian cariin pose yang kayak nah, kayak gini, guys. Nanti kalian satuin biar kayak lambat gitu lah ya, guys. Jatuhnya tunggu. Ini emang agak sulit, guys. Ayolah, woi. Nah. Gini ini ya, guys, sampai gini. Nah, habis itu kalian ke Aiga Yuki ya, karakter kalian. Nah, habis itu kalian alah. Terlambat dong. Tapi gini bagus enggak ya, guys, menurut kalian? Nah, kayak gini juga bagus kok, guys. Tapi aku tuh harus ganti baju dulu, guys. Jangan pakai baju kayak gini, kayak orang gila. Ya kayak gimana? Kita pakai baju yang kayak kakak aja ya. Yang kayak kakak harus ya. Biar sama ini kita. Nah, ininya kita giniin ya, guys. Biar bagus gitu ya, Taiga. Dan nanti kalian bisa atur-atur ya, guys. Tapi ini bukan. Bukan. Ini kakaknya si yang ceweknya si Rehan ya, guys, yang karakter kamar ya. Oke, kalian harus kembali. Oke, kita cari. Nah, yang gini kalian nolin pasti udah tau lah ya, guys. Nah, bentar. Nah, aduh, pengen emosi mulu deh. Maaf ya, guys. Emang biasa aku. Nah. Sampai gini ya, guys. Sebisa kalian. Kalau gak bisa ya udah, gak nanya aku. Gampang sih, guys, kayak gini tuh. Rambutnya itu ya gimana gitu ya. Nah, nanti bisa kalian giniin. Hah, kok pakai gigi vampir juga? Hahaha. Tapi gini-nya enggak. Dan nanti kalian giniin ya, guys. Bentar, guys. Nah. Kalian nanti atur-atur dan kalian bisa foto deh, guys, atau tangkap layar ya, guys. Ya gitulah ya. Ih, bagus banget. Aku suka, tapi tangannya ini enggak, guys. Kacian sekali. Clara, kok aku? Harusnya kan gue, guys. Oi. Oh. Dan ini tutorial apa lagi ya, guys? Setahu aku sih tutorialnya Kak Marsha sulit-sulit, guys. Maaf, guys. Oke, kita harus pakai karakter ini dulu ya, guys. Maafin. Bentar. Nah, ini kok bisa? Nah. Oke. Kalau setahu aku sih ya. Aha, bawa bayi anak ya, itulah ya si Karin. Kita coba ke caption, bukan Mbak Karin ya, yang temen aku. Yang ini loh, kan masa enggak percaya sih yang nonton nih ya, nih Karin Hanazono. Kalian bisa baca enggak? Kalau enggak bisa baca ya udah. Nah, nanti kalian ke mana ya?
Nah, ini ya guys, ke ini. Kok warna putih udah nenek-nenek aja. Ini kalian warnain abu alah sama aja juga enggak apa-apa. Nah, kan bajunya si adeknya itu kok bisa itu, astagfirullahaladzim. Ini aku atur kamera dulu ya guys. Nanti kalian atur kamera ini kayak enggak bikin tutorial, kayak main sendiri gitu. Lah kok bisa Karin pakai itu? Kalian kecilin juga bisa kok guys. Wow, bagus sekali ya pribadi tuh. Wow. Kayaknya gini juga bagus ya. Lah, bulunya kasihan kali, dia enggak makan emping. Nah, gini kan enak. Nah, kalian pakaiin santai ya guys, biar ada apa nih aksesorisnya. Nah, nanti kalian apa nih guys namanya? Kalian ke rumah boy ya guys. Nah, lalu kalian itu kalau aku lihat-lihat sih ya, aha, ya pokoknya terserah ya guys, aku lupa. Lah, mukanya masih gini. Nah, kalian giniin ya guys, cari ya. Nah, ini ya guys, ininya harusnya anaknya dikecilin. Ayo sini, ku kecilin kami, kasihan sekali ya. Harus dikecilin ya guys, karena setahu aku si Karin dikecilin. Bukan yang Karin. Ini loh karakter yang bisa baca. Tolong kalau nggak bisa baca tanya mama papa kalian. Kalian kecilin ya, jangan kecilin pola, kasihan si Karin. ini terlalu gede. Ini emang udah gede. Nah, udah. Nah, astagfirullahaladzim, saya cari. Nah, untung aja ada ya guys. Nah, gini kan bisa. Oke, kalian harus sampai kayak ada giniannya ya guys. Nah, nanti langsung kalian apa nih? Bentar, aku atur-atur dulu. Nah, kalian atur-atur ya guys. Kalian duduk gitu. Kalian sit ya guys, sit. Nah, nanti kalian apa nih guys? Atur-atur. Nah, kayak gini guys. Oke. Nah, kayak gini. Nah, bentar ya guys. Nah, langsung gini deh guys. Nah, ininya harus tetap ya guys, ikut-ikutnya. Ini udah 2-3 menit. Nah, kalian cari yang ini ya guys. Ini terakhir ya guys, karena ini udah 2-3 menit gitu ya. Nah, nanti kalian atur ini yang terakhir guys. Nah, ini kalian atur-atur ya guys. Nah, kalian atur ya guys, atur-atur. Nah, kayak gini. Dan udah jadi deh. Ini part 1, besok aku lihat part 2-nya. Oke. Goodbye guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Enggak jadi, nanti kalian enggak mau. Biu.